Assalamualaikum, Pren. Kembali lagi di channel YouTube kita, Eni Daniel. Nah, Pren, kali ini kita sedang berada di Pantai Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap. Nah, ini saya sedang berada di Pantai Teluk Penyu. Nah, di belakang saya ini ada perahu yang mau menuju ke Pulau Nusa Kambangan. Jadi, di seberang sana itu ada Pulau Nusa Kambangan, di mana itu adalah tempat tahanan para narapidana kelas kakap atau kelas elit ya, Pren. Nah, seperti apa review kita kali ini, jalan-jalan kita kali ini di Pantai Teluk Penyu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Jangan kemana-mana ya, jangan di skip, tonton sampai habis. Happy watching! Nah, Pren, Pantai Teluk Penyu terletak di dalam kota Cilacap. Tepatnya di Kelurahan Cilacap, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Jadi, objek wisata ini tuh merupakan objek wisata andalan yang dimiliki oleh Kabupaten Cilacap. Jaraknya sangat dekat dengan pusat pemerintahan atau pusat kota, yaitu kurang lebih sekitar 2 km. Nah, ciri khas dari Pantai Teluk Penyu ini berpasir dan banyak ditumbuhi pepohonan, sehingga memberikan rasa keteduhan bagi para pengunjung. Nah, Pantai Teluk Penyu ini berada di kawasan wisata utama Kabupaten Cilacap, bersebelahan dengan Benteng Pendem dan juga Pulau Nusa Kambangan. Benteng Pendem sendiri merupakan bekas markas pertahanan tentara Belanda. Sedangkan Pulau Nusa Kambangan dikenal sebagai Pulau Penjara. Nah, ke Pulau Nusa Kambangan ini kalian bisa berkunjung menggunakan perahu yang disewakan oleh para nelayan di sekitar Pantai Teluk Penyu ini.
Nah, pasti di antara kalian banyak yang bertanya-tanya dan penasaran, kenapa Pantai Teluk Penyu ini diberi nama Teluk Penyu? Jadi, pantai ini memiliki sejarah sendiri ya, Pren. Menurut cerita masyarakat setempat, dulunya di Pantai Teluk Penyu ini banyak terdapat penyu yang hidup dan berkembang biak. Namun, kini penyu-penyu tersebut berimigrasi ke Bali dan Lombok karena padatnya lalu lintas kapal-kapal milik Pertamina. Nah, Pren, Pantai Teluk Penyu ini memiliki kontur pantai yang landai, sehingga para pengunjung bisa melakukan banyak aktivitas di sini, seperti berjemur, bermain bola, bermain voli pantai, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini juga terdapat banyak beton-beton pemecah ombak yang bisa dijadikan untuk duduk sambil menikmati angin laut. Oke, Pren, sampai sini dulu ya jalan-jalan kita kali ini di Kabupaten Cilacap, di Pantai Teluk Penyu Cilacap, Jawa Tengah. Sampai ketemu lagi di video jalan-jalan, kuliner, dan review hotel kita selanjutnya. Assalamualaikum.